Didi alias. Wah, Cik Salma lepas dah keluar drama kan. Katanya ada season 2 ya ke? InsyaAllah. Tengah tunggu director dia. Director dari sini pepakau kan terus. Okey, Didi alias. Dengan kabar dia sekarang sibuk sebagai usaha wanita kan. Orang kata memberi peluang kepada usahawan-usahawan. So, apa kepuasan Mami sendiri apabila melakukan orang kata event sebesar ni? Sebenarnya memang rasa puas lah sebab dah lama dah dekat sebulan, setahun lebih diorang tak keluar berniaga dan ada yang dah tutup kedai, ada yang tengah struggle lagi sekarang, termasuk kita punya rakan-rakan artis juga. So kita buat keputusan sangat drastik bersama dengan WTC Kuala Lumpur yang kami berbincang dan kita pun dah dapat SOP daripada MKN. So kita bersetuju dalam masa masa yang pendek sebulan lebih, kita usahakan juga untuk adakan, laksanakan raya bersama Cik Salmah ni. Alhamdulillah hari ni hari yang kedua. So semuanya berjalan dengan lancar. Kita pun dapat kontrol kita punya crowd dengan SOP yang diberilah. Bersyukurlah. So usahawan kita sekarang target dia untuk licinkan barang dia ni. Okey, Mami, dalam waktu tu juga macam-macam dugaan menimpa Mami bulan Ramadan ni, kabarnya ada orang kata ahli keluarga kena COVID lah kan, apalah. Cuba cerita sikit Mami. Memang betul pun, dalam keadaan tengah kita nak jalan, lepas tu dengan Mami IG kena hack. Yang bukan dia adakan cerita, benda tu adalah betul. Bukan saya suka, siapa pula nak suka hack aku ni tu. Masa tak aku semua hack, membongok lah hidup aku kan. Tapi untuk yang, dapat semua dugaan lah. Thank you juga kepada kawan-kawan semua yang membantu. Especially, saya nak sebut nama dia Miki yang tolong saya. Dan juga, benda berlaku dalam masa yang sama. Mami punya bekas suami pun positif COVID tapi ada pindah dah okey dan recover. So pergi pula kepada anak mami yang berjaga dia. So sekarang keadaan anak mami tu stabil. InsyaAllah dia akan discharge dan dia akan free from the virus. So benda ni kita tak jangka, benda tu jalan serentak juga ada datang. Tapi bagi mami sebagai ibu dan tunggak untuk event ni, I have to be strong. Kalau kata saya lemah semangat, saya pun tak kuat. So saya tak jaya lah event ni. Sebab saya ada tulang belakang yang sangat kuat, saya punya team. Anak-anak saya, my husband and especially family-family yang betul-betul support. Dia kata you can do it, walaupun kita tahu diri ni dah tak mampu. Tapi atas doa semua, especially ibu saya lah, Puan Rofia, saya dapat selesaikan segalanya part by part. Okey Mami, itu bercerita tentang dugaan Mami. Tapi kita nak tanya juga follow up melanda kontroversi satu ketika Mami dulu menaikkan status bahawa sebenarnya takkan maaf sampai dunia akhirat apa semua tu lah bla 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 bla. So apa cerita tu sekarang? Dah senyap ke ataupun masih lagi in process? Biasalah benda ni satu kes yang besar, bukan satu kes yang kecil. So pihak kuasa pun dah menjalankan tugas. Cuma sekarang kita menunggu untuk sampai ke mahkamah lah. So memang saya takkan maafkan dia sampai saya tutup mata lah. Itu saya punya pegangan, di mana kalau dia datang tak maaf pun saya tidak akan maafkan dia. Di mana saya rasa saya, itu Didi Alias lah. Saya menyayangi orang dan saya percaya orang. So saya akan bagi 100%, mungkin saya akan bagi lebih. Tapi bila dia dah betray apa yang saya bagi percaya kepada dia, so that's it, noktah untuk diri dia. So saya akan proceed. Saya tak kira lah lepas ni datang lah siapa-siapa yang untuk mohon maaf dengan saya. Saya akan tetapkan awak di tiang yang banyak-banyak ni ya. Duduk dan sedia diam pasal you sendiri yang buat dosa, you sendiri yang minta benda ni tanpa memikirkan kami ni struggle itu apa, to survive untuk bagi korang kesenangan. So kau bagikan tahi dekat aku. So adakah Mami lepas ni serik untuk orang kata bekerjasama atau mempercayai orang lagi Mami? Memang itu pengalaman lah. Dan ikut serik tu kadang Allah Ta'ala tu menunggu kita. Tapi kalau datang insan yang boleh membantu saya, yang boleh sama-sama kita naikkan kita punya business ke, career ke apa, kita tak ada masalah. Benda tu orang kata experience kita. So when benda tu berlaku, kita dah tahu lepas ni kita lagi berhati-hati. So bagi Mami sekarang, saya punya orang yang monitor saya, yang betul-betul manage sebenarnya adalah suami saya sendiri. So dia yang akan monitor segalanya. Dan sekarang ni Alhamdulillah kita kembali di pentas penganjuran. So lepas ni kami akan besarkan sayap untuk penganjuran, insyaAllah.